Sekarang ni, ramai yang perlukan pinjaman kewangan tetapi ramai yang meminjam daripada pihak yang salah. Seperti Along. Seperti Along. Melalui kredit komuniti yang berdaftar di bawah KPKT, pinjaman kewangan adalah sah di sisi undang-undang dan mengikut kriteria yang ditetapkan. Anda nak tahu apa kriterianya? Kenalah tengok sampai habis. Yang pertama adalah syarikat kredit komuniti di bawah KPKT mematuhi kadar faedah yang ditetapkan, iaitu tidak melebihi 12% setahun atau 1.0% sebulan untuk pinjaman berjaga dan tidak melebihi 18% setahun atau 1.5% sebulan untuk pinjaman tidak berjaga. Seterusnya adalah semua transaksi hanya boleh dilakukan di alamat yang dilesenkan oleh KPKT sahaja. Transaksi di lokasi yang tidak dilesenkan adalah tidak dibenarkan. Jadi sila berurusan di tempat yang betul. Kalau rasa lain macam tu, jangan teruskan. Syarikat kredit komuniti hendaklah menyerahkan satu salinan perjanjian kepada peminjam secara percuma. Jadi mudahlah untuk anda sebagai peminjam kerana anda boleh merujuk kepada salinan ini pada bila-bila masa. Selain itu, peminjam tidak boleh menandatangani borang perjanjian yang tidak menyatakan kadar faedah, tiada tempoh pinjaman ataupun jika terdapat maklumat yang tidak jelas. Ingat, kalau tak faham, jangan sign. Pinjaman kredit komuniti di bawah KPKT memastikan semua borang jelas dan mudah difahami. Akhir sekali, kutipan tunggakan bayaran pinjaman perlu mengikut lunas undang-undang tanpa unsur kekerasan berdasarkan peruntukan Akta 400. Pinjaman kredit komuniti di bawah KPKT akan menguruskan kutipan tunggakan dengan cara yang profesional. Elakkan diri daripada meminjam dari pihak yang salah. Mohon pinjaman dari syarikat kredit komuniti yang berlesen di bawah KPKT. Layari www.kpkt.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.